10 jalan raya terindah di dunia. Ada sebuah peribahasa yang artinya perjalanannya lah yang lebih penting, bukan destinasinya. Terdapat beberapa kriteria jalan raya terindah di dunia ini, yakni harus memiliki faktor kombinasi sempurna antara tikungan yang menantang, jalur cepat yang lurus dan panjang, kemacetan tidak pernah terjadi, dan mempunyai pemandangan yang mengagumkan tentunya. Nah, bagi Anda yang sedang berada di puncak karir, atau memiliki waktu senggang untuk berlibur atau ingin menghabiskan waktu dengan kendaraan kesayangan Anda, maka road trip adalah pilihannya. Berikut ini 10 jalan terindah di seluruh penjuru dunia yang kami rangkum dari berbagai sumber. Satu, Nouvelle-Gold, Selandia Baru. Jalan ini mungkin adalah lokasi terdekat yang bisa Anda sambangi jika Anda adalah warga negara Indonesia. Terletak di selatan Indonesia, tepatnya di Selandia Baru. Jalan raya yang tak terlalu panjang, hanya sekitar 183 km di Taman Nasional Fiordland. Di jalan ini, Anda bisa menikmati jalanan dengan pemandangan hutan, danau yang sangat jernih dan air terjun di sepanjang Taman Nasional. Jika Anda beruntung bisa menemukannya, ada beberapa lokasi yang menjadi spot pengambilan gambar film Lord of the Rings. 2. Snitchhigway 12, Utah, Amerika Serikat. Saat Anda berada di Amerika Serikat, jangan hanya berkendara di Route 66 saja untuk sekadar memotret diri Anda berada di jalanan terkenalnya. Ada Jalan Raya Scenic 12 yang berada di wilayah Utah. Jalan yang panjangnya hampir 200 km ini akan membentangkan pemandangan historikal. Bukan sejarah Amerika yang Anda lihat, namun sejarah bumi itu sendiri. Lembah Bryce dan Taman Nasional Capitol Reef adalah destinasi wisata indah yang terbentang di sepanjang jalan ini. Di tengah perjalanan juga terdapat spot-spot di mana Anda bisa menghibur keluarga seperti Dixie National Forest dan Museum Anasazi State Park. 3. Jebel Hawiyat, Uni Emirat Arab. Kalau Anda sedang berkunjung ke rumah rekan Anda seorang saudagar Arab di Uni Emirat Arab, jangan lupa untuk berkunjung ke Jabal Hafid. Memang bukan sebuah daerah wisata, hanya jalanan sepanjang 11,7 km lalu apa yang istimewa hingga puluhan pewaris tambang minyak Uni Emirat Arab kerap memboyong supercar-nya melewati jalan ini. Mereka bukan sekadar menuju sebuah hotel mewah di puncak gunungnya, namun menikmati jalan berliku yang sepi dan menyihir imaji mereka dengan pemandangan kota lain di bawahnya. Tak perlu membayar apa-apa untuk melewati jalan raya ini, namun pastikan saja Anda mengendarai mobil eksotis atau jika tidak, tahan gengsi saja. 4. Great Ocean Road, Australia. Satu lagi jalanan eksotis yang bisa Anda nikmati dan berlokasi cukup dekat dengan Indonesia, Jalan Raya Lintas Australia ini berada tepat di pinggir tenggara Australia. Jalan indah ini membentang sepanjang 243 km dari Torquay hingga Warrnambool di negara bagian Victoria. Anda pun bebas berhenti di sepanjang jalan untuk membentangkan tikar dan merasakan hembusan angin laut yang menyegarkan dan khas. Pemandangan tebing yang indah, jalanan dengan lika-liku yang besar dan memudahkan untuk memacu kecepatan tinggi, memancing hasrat siapapun untuk meresapi keindahan dunia dan nikmatnya berkendara. Pasalnya, di beberapa lokasi di sepanjang jalan, Anda bisa menemukan lokasi untuk melihat paus, pantai yang indah, hingga lokasi berselancar. Pastikan juga ketika melalui jalur ini, untuk memotret keindahan 12 Apostles, batuan karang yang berdiri tegak dan megah di pantai. 5. Overseas Highway, Florida. Salah satu jalanan bersejarah di Amerika Serikat, bukan karena jalanannya, namun karena salah satu jalur rel kereta paling penting di Amerika Serikat pada masanya,
menjadi patokan untuk membuat jalan raya ini di tahun 1930-an. Jalanan sepanjang 181 km ini menghubungkan Florida ke Keynes, bukan lewat daratan, namun melintasi lautan di atasnya. Jalanan aspal ini dibangun di atas lautan tanpa satu pemberhentian pun. Namun di atas jalan ini, Anda bisa menikmati rasanya mobil Anda seolah mengambang di atas lautan, dengan deburan air laut di sekitar Anda. Beberapa film terkenal seperti Mission Impossible yang dimainkan Tom Cruise dan Fast and Furious yang diperankan Vin Diesel. Paul Walker mengambil lokasi di jalanan ini. 6. Stelvio Pass, Italia. Di daratan tinggi yang berlokasi di utara Italia, menuju perbatasan Swiss, ada sebuah jalan yang disebut Stelvio Pass. Jalan yang umurnya hampir seabad ini merupakan salah satu jalanan tertinggi yang bisa dilewati mobil di bagian timur pegunungan Alpen. Dengan ketinggian 2757 di atas permukaan laut, pastikan kendaraan Anda memiliki fitur pemanas kabin. Jika tidak, Anda akan kedinginan, lantaran ketinggian ini tak ada di Indonesia untuk dilalui mobil. Jalanan dengan pemandangan pegunungan yang indah ini memiliki 60 belokan dan kerap dijadikan jalur lomba touring sepeda dan motor. Jalan ini bisa Anda jadikan pilihan jika ingin melintasi Eropa dengan jalan darat dari Italia. 7. Atlantic Road, Norwegia. Jalan ini mungkin adalah jalan indah terpendek di dunia. Panjangnya hanya sekitar 8 km, namun jalan indah ini terbentang di antara pulau-pulau kecil untuk menuju kota Molde dari Kristiansund. Jalanan ini penuh dengan belokan karena arah jalan mengikuti letak pulau kecil yang dilewatinya. Kalau Anda sedang berwisata ke Norwegia, pastikan mobil Anda melewati jalur ini meski tak ada destinasi wisata yang Anda tuju di sana. Namun, sejak dibuka pada tahun 1989, banyak rest area untuk memberikan Anda kesempatan berhenti dan menikmati keindahan pulau-pulau di rute paling indah di Norwegia ini. 8. Chabot Trail, Kanada. Saat berada di Kanada, dan SUV atau mobil Grand Touring yang Anda kendarai sedang membutuhkan rute untuk menghabiskan waktu dengan wisata jalan raya, maka melajulah di Chabot Trail. Jalan sepanjang 297 km ini berada di Nova Scotia, melintasi hutan hijau yang sangat lebat dengan tumbuhan yang menawarkan warna dedaunan berbeda seiring dengan perjalanan Anda. Di beberapa bagian jalan juga ada museum, galeri dan beberapa spot untuk hiking dan menikmati salju. 9. Col de Turini, Perancis. Kalau Anda mudah mabuk di perjalanan lantaran jalan yang berliku, menanjak, turunan, maka jangan habiskan waktu di lokasi jalanan indah di salah satu sudut Perancis ini. Namun, jika Anda ingin menikmati salah satu jalanan yang digunakan dalam Rally Monte Carlo atau Tour de France, maka, pastikan kendaraan Anda melintasi jalur Col de Turini. Mobil Anda akan melaju menuju ketinggian 1.584 meter dengan ragam liukan jalan di antara tebing, pantai, dan pegunungan yang berakhir di Sossel. Mobil apapun bisa melewati jalur ini, sepeda saja masih sanggup melintasinya. 10. Ruta 40, Argentina. Kalau Anda sedang mengendarai kendaraan Grand Touring yang asik dikendarai lintas negara dengan kecepatan tinggi, maka berkendaralah di jalur Ruta 40, Argentina. Pastikan kondisi kendaraan Anda dalam fisik terbaiknya, karena jarak yang akan Anda tempuh tak kurang dari 4.900 km jalan ini membentang di sepanjang barat Argentina dari Puna hingga Cabo Virgins. Di sepanjang jalur ini ada 236 jembatan, 18 sungai besar dan 20 tempat wisata. Anda mungkin bisa menghabiskan satu minggu untuk berwisata dan menikmati seluruh perjalanan di jalan terpanjang di Argentina ini. Melaju di jalanan di atas roda 4 dengan kemudi yang Anda pegang sendiri,
adalah momen yang akan masuk dalam salah satu hal yang harus Anda lakukan sebelum mati. Nah, itulah 10 jalan raya terindah di dunia yang dapat Anda jadikan referensi jika ingin menikmati perjalanan panjang bersama sahabat terbaik atau pasangan yang Anda cintai.